Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anakku sekalian yang sangat saya sayangi, untuk pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang menjadi seorang muslim yang kritis. Sebelum kita lanjutkan, perlu kalian ketahui, berpikir kritis ini sifatnya adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid atau data yang sah, serta mempunyai argumen yang kuat. Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya. Salah satu ajaran kebaikan dalam Islam adalah ajaran untuk memiliki sikap yang kritis. Perintah untuk memiliki atau mengamalkan sikap kritis tersebut terdapat di dalam salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 190-191. Oleh karena itu, umat Islam harus mengetahui dan memahami tentang sikap kritis, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang saya sangat saya sayangi, dalam bersikap kritis ini tentunya harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi. Sikap kritis dalam suasana demokrasi juga perlu didukung dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Apalagi Islam adalah Islam yang damai, Islam yang sangat menjunjung kedamaian. Masalah yang berasal dari perbedaan pendapat dapat berujung konflik. Untuk itu perlu ditekankan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan damai, bukan dengan kekerasan. Anakku sekalian yang sangat saya sayangi, menurut definisi dari Mertes,
sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut informasi ilahi, adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Di dalam surat Al-Imran dijelaskan, ada ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqna hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Kalau dilihat dari makna dari surat Al-Imran tersebut, ayat ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam sekitar, orang-orang yang kritis. Ayat ini juga menjelaskannya bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berzikir dan bertafakkur. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga mentafakkuri atau memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam, tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari siksa api neraka. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang berpikir kritis. An Abi Ba'la Syadad ibni Ausi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-kabisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu Tirmidzi. Artinya, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah ia mati. Sedangkan orang-orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang kosong. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan
seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat, kehidupan yang hakiki. Orang yang tidak meyakininya adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan atau kehidupan di akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan yang bodoh atau jahil. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, dengan demikian Islam tidak melarang kepada umatnya untuk berpikir kritis, asalkan kekritisannya itu tadi disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Dalam bahasa Jawa, ora syukur njeplak. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Namun sebelum saya akhiri, tolong jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan hikmah memiliki sikap yang kritis. Yang kedua, mengapa umat Islam harus memiliki sikap kritis? Dan yang terakhir, apakah pengertian akhlak yang baik itu? Jawaban bisa dikirim ke nomor HP saya. Untuk nomor bisa kalian minta ke walas masing-masing. Pesan saya, jangan tinggalkan sholat lima waktu, berfikirnya yang jernih, bantulah kedua orang tuamu, hadapilah hidup ini dengan baik, dan semoga kalian semua menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang berpikir kritis, yang disertai dengan fakta-fakta yang sangat mendukung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa, ibadah.